Kampung Masjid Batu, Simpur Besar, Tikam Batu, Kedah. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP kedua dan ketiga dilaksanakan, tular kambing buluh bakar dalam kalangan penduduk tempatan yang diusahakan oleh seorang graduan Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Muhammad Sufi Malik. Biasanya, menu istimewa ini boleh diperolehi pada waktu makan tengah hari. Cuma, pada bulan Ramadan lalu, ia dihidangkan kepada orang ramai ketika waktu berbuka puasa. Allahu Akbar, Allah. Kambing buluh ni, idea dia, time nak bakar lemang. Time nak bakar lemang. Bakar lemang, kat lemang taklah banyak lah untuk nak lepas diri, nak makan. Yeah. Buluh lemang yang tak pakai kan. So, sajalah ambil. Dah yang bakar, bakar lah. So, saya ambil bubu-bubu, letak tepi lemang, masak. Dia pun tak tahu pun saya buat tu. Saya buat, tak tahu saya ni, buat saja-saja nak buh kan. Lepas tu, bila dah ni, buka-buka. Tadi tu potong ni lu, koyok lu, koyok macam lemang. Koyok. Makan-makan sedap. Dia punya lembut dia semua okey. Lepas tu dia rasa manis buluh tu. Sejam perjalanan dari Tikam Batu, Jeniang adalah lokasi Sufi mendapatkan bekalan buluh. Ramai yang tidak mengetahui negeri yang dikenali sebagai Jelapang Padi ini juga kaya dengan tumbuhan itu. Sebaik menjejak kaki ke mukim berkenaan, kelihatan banyak buluh tumbuh meliar di merata tempat. Muhammad Ridzwan Ishaq dan Zaiduddin Isa Wahab adalah pembekal buluh utama Sufi. Mereka akan berjumpa seminggu atau dua minggu sekali di sini bagi memenuhi permintaan buluh untuk menu istimewa itu. Jenis yang dicari adalah sama dengan yang digunakan untuk membuat lemang, cuma saiznya lebih besar. Boleh buluh lemang tau? Ya, okey. Besar ni boleh lah, 10 ketan ni. Saiz 3 lah. Ni, saiz 3 elok lah kita nak buat tu elok lah. Dia boleh kira apa tu? Buluh ni, saiz. Haa, okey sekarang ni. Sufi baru sahaja setahun mengenali dua pembekal buluh ini. Namun, mereka kelihatan begitu akrab. Untuk buluh pula, saya ambil dekat Jeniang. Ada seorang pembekal tu. Tapi sebelum nak dapat ke dia tu, banyaklah saya kena hadap tu. Ada hak sebatang RM2.50. Time tu, kita duduk viral. Kena ambil juga lah RM2.50 ke apa-apa. Sampai ke satu tahap, ada orang mai pelawar kata, nak dah abang tolong ambil buluh kat hang. Hang bayar duit kereta je kan. Kita pun ambil kat dia. Lepas tu dia pun dah tak dan dah nak buat apa semua. Kita terus direct dengan orang Jeniang tu lah. Orang Jeniang tu dia buat. Kita call. Abang nak save yang besar sikit. Sebab standard lemangnya dia kecil. Sebab standard untuk hak yang ni dia kena besar sikit sebab dia ada tulang apa semua. Kita nak masuk pun senang. Kita nak keluar pun senang. So mereka dah tahu dah. Saya abang kata abang save 3 ke 4. Haa ok jalan. Mereka buat lah. Berapa waktu petang saya minta. Ridzwan dan Zainuddin mempunyai pengalaman mencari buluh lebih sedekat. Menurut mereka, ramai penduduk kampung di sini bergantung nasib dengan pekerjaan ini untuk menampung kehidupan harian selain menoreh getah. Tetapi, ia memerlukan kemahiran tertentu. Buluh ni kalau kita salah tebang, dia boleh membunuh, boleh kata membunuh sebab dia buluh tu kalau salah tebang, dia boleh main ke arah kita. Buluh tajam, boleh. Luka tu biasalah bagi kita kalau luka sikit-sikit jari ni tu biasa lumrah. Lumrah orang kerja cari buluh tu lumrah.
Rizwan dan Zainuddin yang masing-masing berusia 41 dan 51 tahun ini sangat bersyukur diketemukan dengan Sufi. Ini kerana biasanya permintaan buluh hanya pada musim perayaan. Tetapi kewujudan hidangan unik Sufi itu membuatkan sepanjang tahun terdapat permintaan buluh. Secara tidak langsung, meringankan beban pencarian pendapatan yang umpama Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Okay. Saya mengharap dan berdoa supaya perniagaan dia tu berjalan lancar. Supaya rezeki yang dia dapat pun rezeki yang berkat. Dan dapat apa memajukan diri dia, dan juga sambil-sambil tu kami pun sama-sama dapat bergeraklah ke depan kan. Kami dapat jaga anak bini. Dia dapat membina empayar dia. Saya harap dia boleh berjaya lah dengan dia. Itu doa saya untuk dia. Manakala bekalan daging kambing pula, Sufi akan memperolehinya di pekan berdekatan. Bapa kepada dua cahaya mata ini memilih daging frozen berbanding segar kerana ia lebih lembut dan harganya juga berpatutan. Bahan mentah ini akan dibelinya seminggu 4 kali dan setiap kali sebanyak 20 hingga 50 kilogram. Untuk daging kambing, kalau sebelum ni saya kena buat kikah, memang saya ambil fresh lah. Tapi untuk yang perak ataupun yang buluhnya, memang saya kena ambil frozen. Sebab dia punya, kalau kambing fresh memang terlalu mahal. Memang tak boleh nak jual lah. Boleh jual takut orang pula tak mampu nak beli kan. So saya ambil yang frozen, saya balik, dia pun akan slice kat saya. Balik, saya akan suruh maksu saya. Dia ambil upah untuk tu, dia cincang tu termasuk yang dalam buluh. Apabila bahan asas kambing buluh bakar telah lengkap, Sufi akan membersihkannya dengan bantuan pekerja yang terdiri daripada saudara mara. Buluh akan dicuci terlebih dahulu bagi membuang habuk. Titik tolak Sufi membuat kambing buluh bakar ini adalah rentetan perniagaan kambing bakar bersama rakan karibnya Fadil Tarmizi selepas habis pengajian di UNIZA pada tahun 2015. Dengan bermodalkan RM1,000 yang dipinjam daripada kakak Fadil, mereka yang berkelulusan Usuluddin mula berniaga di Pasar Malam dan Bazar Ramadan. Budak Negeri Sembilan, dia abang ada kata, jom kita buat kambing grill lah dekat bazar untuk sebulan ni. Hamil duduk dekat Kedah, kita stay kat Kedah, untuk rumah aku, kita buat daripada A to Z. Dia pun main ke Kedah, dia bagi duit ke saya settle barang kat sini, dia pun main ke Kedah. Duduk dengan saya. Start tu lah buat perak pun dia. Dia duduk sini buat perak, bangkit pagi lah, pergi cari kambing. Biasalah budak-budak bujang kan, bangkit lambat. Saat dia gerak saya, saya gerak dia kan. Bagaimanapun, penglibatan Fadil tidak lama kerana perlu pulang ke kampung halaman. Ia diteruskan Sufi sendiri sehinggalah dia mendirikan rumah tangga bersama Fatimah Hanisah Jasmi yang berasal dari Melaka, di mana isterinya kini antara tulang belakangnya. Selain menjual kambing bakar, ketika itu mereka juga menjual kambing perak frozen dengan kaedah penjualan cash on delivery, COD. Tanya tukang masak sini tak ngapo ke, macam mana nak lembutkan kambing. Time tu memang tak tahu apa langsung pasal kambing ni. Lalu masak habis-habis.
Tanya dia macam mana nak buat, nak bagi lembut kambing, nak basuh kambing macam mana, nak buat bagi sedap macam mana.